Selamat siang bosku. Yang kangen galak sama lele, silahkan merapat, silahkan berkomentar. Siang ini kita mau mancing di kolam yang terekstrim sesuka bumi ya. Mungkin kolamnya galak sama lele, tapi si kolamnya itu memang kecil, 12 lapak sudah full. Dan airnya pun sangat seram ya, sangat ekstrim sekali. Airnya kayak oli, hitam, hitam dan bau menyengat ya. Nih, kita mau ngetes telur siluman. Kita sudah lama, hampir 3 bulan, nggak upload telur siluman. Pastinya kita akan sodok pakai Essen Micro Pro. Nah, ini Essen Micro-nya ya. Nanti dosisnya saya akan kasih dosis yang paling tinggi. Karena airnya sangat bau dan menyengat, jadi saya pakai untuk awalan satu tutup. Dikocok dulu, bro. Nah, ini telur siluman kita. Jadi untuk satu bungkus takaran kalau di Sukabumi sendiri cukup untuk 2 babak. Jadi memang kalau untuk tekstur seperti ini ya, lembek. Memang ini sengaja di teksturnya ini kita ciptakan atau kita bikin seperti ini. Jadi memang untuk mengumpankannya itu tangan kita itu harus basah ya, teman-teman. Jadi kalau tangan kita nggak basah seperti ini sangat lengket sekali ya. Jadi makanya sebelum kita pegang umpan ini, tangan kita harus celupin ke air, baru kita bisa pegang umpan ini. Ini sudah dibuka, bro, dan kemasannya seperti ini. Jadi buat teman-teman silahkan, yang mau order silahkan hubungi yang ada di layar ya nomornya. Harga untuk di online kita jual Rp25.000, mau Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Untuk hari ini kita kasih satu tutup takarannya, bro. Kocok dulu nih. Untuk Essen Micro, untuk media umpan alam dan cendia sudah oke. Yang belum oke tinggal menyesuaikan, mungkin di daerah teman-teman pasti beda takaran ya. Ini dosis tinggi nih kita pakai, bro, satu tutup karena kolamnya memang ekstrim, airnya sangat hitam sekali ya, kayak oli. Sini, bro, masukin. Wow, satu tutup. Wangi buah-buahan, bos. Mudah-mudahan disangut. Aduknya di sini aja buat teman-teman. Kita ngadukin di sini aja. Dibejak-bejak seperti ini ya. Dan untuk umpaninnya ini tinggal disobek aja ujungnya. Jadi tetap kalau udah tercampur semua, ini tinggal siap langsung dipakai. Kita untuk melakukan estimasi pengiriman di luar kota Sukabumi, ini kekuatan sampai di perjalanan itu 1 minggu tanpa di kulkas. Kalau di dalam kulkas ini kuat tahan cukup 1 bulan ya buat teman-teman. Jadi cukup aman sekali ya untuk umpan telur siluman ini. Silahkan aja hubungi itu nomornya yang ada di layar ya buat teman-teman semua. Ini udah beres ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngambil pelampung karena saya mancingnya sendiri. Jadi buat teman-teman nanti ya selamat menyaksikan aja hiburan mancing wanianya, bro. Ini udah wangi belum ya? Wah, cukup lah, pokoknya mantap. Kita lihat dulu empangnya senggol bacok. Serem ya. Ayo kita gas ke Perum Setu Enda. Oke ya teman-teman, jadi sekarang saya sudah sampai di lokasi pemancingannya Galatama Situ Enda ya. Jadi buat teman-teman kemarin ada yang berkomentar di mana sih itu kolam Situ Enda itu. Jadi masuknya mungkin masih kota Sukabumi ya buat teman-teman. Jadi sebelum terminal, kalau dari arah kota Sukabumi, sebelum terminal Lembur Situ, di situ ada Perum Situ Enda. Silahkan masuk aja di Perum Situ Enda. Di sini lapaknya hanya 12 lapak ya buat teman-teman. Jadi 12 lapak itu sudah full. Untuk kondisi air, saya jelaskan sekali lagi, ini memang air hitam. Jadi kita mencoba eksperimen mancing di kolam airnya yang memang berbeda dari biasa-biasa ya. Mungkin ada yang hijau, ada yang keruh, ada yang coklat, dan sekarang kita ada yang hitam, bosku. Mudah-mudahan umpan kita dimakan ya buat teman-teman. Yuk kita nyari dulu koncerungannya, bos.
RBG. Lampar banget topi duitan. Lampar itu aku. Pedo. I cenanya. Anak mama nih. RI. Kita nomor cai merek RI tak. Aini nomor lain merek. Apa tanya? Anak aini nama satu. Oh RI mah presiden untuk dia kedua genap. Ya. Kebanyakan jadi pasangan nih. Ah, abang mau ya kita dia telat. Jengket bro, jengket, jengket. Senggol bacok set gede-gede guys. Harus super super euy. Bapak dua. Superman. Aduh, Superman kan. Naon nih? Spion guys. Mau kita yo mana mana tuh. Hujan kan lama langsung jibuk.
Kita nimbang induk ya teman-teman, tapi nggak di ke video, baru lempar langsung dapat induk gitu. Dapat 16 kilo bro, lumayan ya. Karena tadi tersendat hujan bos. Jadi babak keduanya nanti disambung lain waktu. Jadi umpan ini cukup untuk dua babak ya kalau di takaran di Sukabumi. Tapi kalau di daerah teman-teman kita kurang tahu juga ya, karena penggunaannya mungkin berbeda, karena kita cukup kecil-kecil aja. Yang pasti umpan telur si lupa ini cukup untuk dua babak ya. Sampai ketemu nanti di lain waktu ya buat teman-teman. Mantap mancing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.